Halo guys, selamat datang kembali di Mas Ketir. Gua Kevin. Kita di sini akan lanjut untuk react anime Blue Lock. Kemarin terakhir kita ada di episode 2 dan sekarang kita akan mulai lanjut dari episode 3. Gua enggak tahu hari ini tuh gua bisa lebih dari 2 episode atau mungkin gua cuma maksimal 2 episode. Cuman kalau misalkan bisa gua usahain dalam satu video ini gua bisa lebih dari 2 episode. Cuman ya minimal yang gua janji minimal 2 episode lah. Tapi sebelum itu jangan lupa yang udah bagi lu semua yang mungkin baru ke Dimas Ketir, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk di like videonya dan mungkin share sama teman-teman lu mungkin biar nanti langsung join ke Scrub Squad. Let's go. Oke, langsung aja kita nonton Blue Lock episode 3. Jangan pa. Oh, no. Isagi ka yo. Ore wa forward ga ii. Oh, karena mereka semua striker jadi mereka sulit untuk milihin siapa yang jadi keeper, siapa yang jadi back. Okay. Gua masih enggak suka anjir sama mukanya dia, sumpah. Terlalu emo bagi gua. Ranking shobo Isagi chūshin de katen no ka ya. Monku yū na Igaguri. Si Igaguri sok banget ada di bawah kita anjing, emang dasar botak. Kita mulai pertandingan pertama kita di Blue Lock. Team Z versus Team X. Oke, gue mau lihat di sini kayak gimana dia goceknya atau cara tendangnya gimana. Nah, ini bukan bola anjing. Tolol. Yeah, I told you this isn't soccer. Ini bukan bola. I told you. Oh damn. Okay. Nut mix. Bro, dia dua kali ngenat. Dia pakai nit flicker plus dia pakai nut mix dua kali. I mean, understandable lah itu kenapa dia enggak bisa react. Itu kipernya striker, bro. Dia bilang katanya ball is not my friend. Itu referensi ke Tsubasa. Ball. Stupid. They are just stupid. Oke. Kayaknya emang cuma mereka goblok. Oh my god, si botak anjing, goblok banget si botak. Gua harap enggak sumpah. Gua harap si botak ini keluar dari Blue Lock anjing, sumpah anjing. Gua udah enak banget liat mukanya ngentot emang. Aduh. Botak. Oh my god, bukan masalah Baro tuh gimana botak. Lu astaga, itu tadi udah mau play tiba-tiba lu langsung astaga botak. Ah, enggak ngerti lagi gua. Are you guys stupid? Oh my god, these players, bro. Lu kenapa cuma nge-mark sama satu orang doang? Are you guys? Yeah. We lost. Like, come on, man. You gotta be the one, bro. Come on. No, it's not over, bro. It's not over. Come on. Still 5 mil. Come on, man. You can do this. Matanya udah berubah nih. Itu kalau misalkan di Blue Lock nih itu kayak monsternya udah jalan anjing. Apa sih kalau kata dia, kalau setiap striker katanya ada monster lah dalamnya. I don't know. Come on, man. Score it! Bro! I don't give a shit if you the thing or not, bitch! Muka-muka karakter yang di Blue Lock tuh rasanya semuanya pengen gua tonjok anjing, sumpah. Enak banget kayaknya muka-muka yang di Blue Lock tuh. Lu liat mukanya lu. Enak banget ditonjok anjing mukanya anjing. Nice! Let's go. Ngentot nih orang nih anjing. But you did, bro. Because of you, we scored one goal. What? Striker 失格なのか?
Zeka, ore, mau defense nangka yari tak ne za. Macok botak ngentuk anjing. Botak anjing. Omae koso Isagi ni pas morae nakatta zaku daro. Ii idea demo anno ka ya? Ya, sore wa mada. Nanda suria? Hanashi ni nanne. Ya, demo kono mama ja. Oh my god, si botak bener-bener bikin gue emosi banget anjing. Sumpah gue pertama kalinya anjing, baru di episode 3 gue udah emosi sama hampir semua karakter yang ada di anime ini anjing. Team to wa attoutekina striker kara umareru. Enggak ego no message da bro, yang bikin anime ini main bola gak sih anjing? I don't like the vibe of this anime. Gua gak suka, gua gak tau kenapa masih belum nge-stuck gitu vibe anime ini ke gua. Gak tau anjing, apalagi muka, oh my god, muka-muka orang di ngeselin semua anjing, terlalu emo bagi gua. Muka-mukanya di sini vibe-nya terlalu emo bagi gua anime ini anjing. Oh my god, that was, ah my god. Pertama kalinya gua nonton anime baru nyampe 3 episode, itu gua udah banyak banget yang istilahnya udah emosi gua. I'm saying, holy shit. Lu kalau misalkan udah nonton dari episode 1 gitu kan. Itu vibe-nya itu terlalu emo bagi gua kayak. Apa sih anjing? Ayo, semuanya egois. Kalau kalian egois, kalian pasti menang. Kalian akan menjadi striker bertalenta. Kacau. Kontol, anime kontol. Sumpah nih anime kontol. Gua nonton anime ini berharap setidaknya, walaupun berbeda dari yang lain, dari anime-anime sport yang lain, tapi setidaknya gua tetap expect gua bisa melihat permainan bola lah di anime ini. Dari kemarin waktu episode 1 sampai sekarang gua masuk ke episode 3, gua belum ada jing lihat mana bolanya. Ah, shit. I'm done. Tapi gue bakal kasih kesempatan lagi untuk anime ini sampai episode 5. Jadi gue bakal ngasih kesempatan setiap anime gue coba sampai episode 5. Kalau misalkan sampai episode 5, gue masih enok sama nih anime. Gue masih, oh my god, anime sampah banget. Oh my god, anime anjing banget. Oh my god, enggak. Vibe-nya bukan gue banget. Vibe-nya gue gak suka atau gimana-gimana. Gue drop nih anime, sumpah. Kalau masih episode 5 masih kayak gini, gue ngerasa kayak gini nontonnya. Gak akan gue lanjutin reaksi nonton anime Blue Lock bangsat ini anjing. Soalnya sampai episode 3 ini gue ngerasa anjing nih anime, sumpah. Oke, sampai segitu aja dulu untuk reaksi kali ini. Sorry banget gue cuma bisa satu episode doang. Kalau misalkan kalian ada saran-saran, mungkin nanti ada anime apa yang lain, mungkin kalian mau ngeliat reaksi anime-anime yang lain, lu komen aja di bawah. Oke, okay? Thank you so much for watching. I'll see you on the next video. Bye.